program apa yang Bapak bayangkan untuk membuat masyarakat Bondowoso gemar membaca dan menulis? Safari Literasi sekarang di kota ke-18 Bondowoso. Saya Duta Baca Indonesia, Golagong, bersama Pak Alun Taufana, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bondowoso. Bapak sudah berapa lama di Dinas Perpustakaan? Di Dinas Perpustakaan, kami ditempatkan di Dinas Perpustakaan terhitung sejak tanggal 15 Mei tahun 2020. Sudah 2 tahun? Setahun. Oh, setahun lebih ya? Setahun lebih. Setahun lebih. Nanti 2020. Mei 2 tahun? 2 tahun. Ya. Oh, sebelumnya di mana Bapak? Saya sebelumnya sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso. Dipindahkan ke perpustakaan merasa dibuang? Tidak. Tidak? Justru di sini kami merasa dituntut untuk lebih bermanfaat kepada masyarakat. Karena setelah saya pelajari, perpustakaan ini mempunyai andil besar untuk mencerdaskan kehidupan sebangsa sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu adalah pesan para pejuang kita, kita harus mengisi kemerdekaan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan lagi, di Al-Quran, Allah telah memerintahkan, bacalah. Saya pikir di perpustakaan, ternyata ini tempat ibadah. Kami merangkul seluruh pegiat literasi yang ada di Kabupaten Bondowoso untuk betul-betul meningkatkan gemar membaca di Bondowoso sampai menjadi budaya gemar membaca masyarakat untuk memperoleh tingkat literasi. Karena saya pelajari lagi, ternyata negara yang literat sudah pasti negara tersebut adalah sejahtera. Maka saya begitu semangat untuk meningkatkan sumber daya manusia di Bondowoso ini agar Bondowoso bisa lebih sejahtera, karena visi misi Kabupaten Bondowoso di dalam visinya adalah melesat. Melesat ini artinya mandiri ekonomi, lestari, sejahtera, adil dan terdepan dalam bingkai iman dan takwa. Salah satu misinya adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Nah, disinilah kami lebih tertarik. Tahu gitu kami dari dulu jadi pertama pegawai di perpustakaan. Tapi memang ada anggapan dibuang ya Pak ke perpustakaan. Sementara hampir semua orang ASN yang ditempatkan di perpustakaan merasa sudah dibuang. Jadi ada anggapan kan di situ kan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Oh, sudah diarsipkan. Makanya saya memotivasi seluruh anggota saya bahwa tugas kita ini mulia. Mencerdaskan kehidupan bangsa berarti kita punya keanut turut serta mengisi kemerdekaan. Jadi sekarang tidak ada lagi anggapan itu ya Pak? Tidak ada sudah. Terus yang diarsip pun juga gitu. Merasa diarsipkan. Padahal organisasi tanpa administrasi mati. Administrasi tanpa arsip lumpuh. Berarti tugas kita membuat organisasi perangkat daerah agar tidak mati dan lumpuh dan mendukung akuntabilitas instansi pemerintah. Ini tugas yang mulia sesungguhnya. Nah, alhamdulillah teman-teman mulai bangkit semua. Ketika Bapak masuk ke perpustakaan sebagai kepala dinas, program apa yang Bapak bayangkan untuk membuat masyarakat Bondowoso gemar membaca dan menulis? Saya berpikir bagaimana masyarakat Bondowoso bisa gemar membaca dan menulis. Artinya kita harus punya gerakan literasi daerah. Maka kami atas nama pemerintah daerah, sesuai dengan petunjuk Bapak Bupati, kami mengadakan gerakan literasi daerah. Gerakan literasi daerah ini menyangkut 4 gerakan literasi daerah, yaitu literasi instansi, literasi sekolah, literasi keluarga, literasi masyarakat. Literasi instansinya kita beri nama Subari. Subari, sudut baca referensi instansi. Dikandung maksud untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara yang ada di UPD tersebut agar lebih untuk bisa lebih mendukung kinerja ASN yang ada di UPD tersebut.
Yang kedua literasi masyarakat, sekolah. Literasi sekolah kita mengadakan aksi gerakan Parisakatu. Aksi panggung hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Oh. Ini seluruh murid sekolah, ini ada instruksi bupatinya, Pak, ada perbubnya, instruksi tentang yang mengatur tentang Parisakatu. Literasi daerah tersendiri nomor 71, terus Subari juga instruksi bupati nomor 101, terus termasuk Parisakatu ini perbub nomor 102. Terus juga ada instruksi bupatinya. Literasi sekolah ini kita kemas dengan Parisakatu. Literasi masyarakat? Ini dikandung maksud agar siswa-siswi itu 15 menit sebelum pelajaran dimulai membaca, hasil bacanya diceritakan kembali kepada siswanya. Ini agar siswa mempunyai keberanian untuk tampil dan membentuk karakter serta mendukung program pendidikan Merdeka Belajar. Literasi masyarakat? Literasi keluarga ya. Literasi keluarga? Literasi keluarga kita kemas dalam bentuk gendongan. Gendongan. Gerakan ibu mendongeng kepada anak. Jadi ini juga bertujuan untuk meningkatkan literasi ibunya sendiri dan juga kepada anaknya. Ibu bercerita kepada anak sampai anak bisa ingin membaca buku cerita sendiri. Masyarakat? Ya. Yang di masyarakat kita kemas dalam bentuk jambu ules. Jadi kita memberikan pinjaman buku pada lembaga dan sekolah bagi taman-taman baca yang ada di masyarakat yang koleksi bukunya masih kurang. Itu semuanya dibungkus dengan perbub gerakan literasi daerah. Literasi daerah. Oke, nomor berapa, Pak? Ingat, Pak? Nomor 71. Oh, 71 perbub tentang gerakan tahun 2021. Oke. Golago. Safari literasi di Bondowoso bersama Pak Alun Taufana. Salam literasi. Salam literasi.